Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Kupas Tuntas Jalannya Moksa Manusia Hingga Mencapai Ketuhanan, bagian yang kedua. Perlu dijelaskan sedikit tentang Topo Broto atau Semedi ini adalah satu tindakan diri seseorang dalam mengendalikan diri dengan menenangkan jiwa dan pikiran guna menghilangkan kebiasaan buruk dirinya sehari-hari. Jika biasanya ia akan makan, minum, dan beraktivitas secara normal, maka pada saat bertapa brata ia tidak lagi melakukan itu semua. Ia hanya akan berdiam diri di satu tempat, tidak makan dan minum, bahkan tidak bergerak sama sekali dalam waktu tertentu. Lalu, bagaimana tubuhnya bisa bertahan tanpa ada makan dan minum? Maka, itu bisa saja terjadi karena memang sebelumnya ia sudah melatih fisiknya untuk bisa menyerap energi yang terdapat di alam untuk bisa masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi kekuatan atau daya hidup. Di sini tentunya ada teknik khusus dan kunci rahasianya. Selain itu, pada saat Semedi dengan benar, maka suatu saat seseorang akan merasakan seolah badannya tidak bernapas dan indera perasa tidak merasakan sesuatu apapun. Namun ia sadar bahwa dirinya tetaplah hidup. Pada tahap ini, kadang terdengar suara-suara atau gaib yang terasa asing dan aneh. Suara tersebut berasal dari dimensi lain yang tetap bersumber dari dalam diri. Itu terjadi karena kesadarannya telah berada di ambang batas antara dunia nyata dengan dunia gaib atau alam bawah sadar. Suara-suara tersebut bukanlah sengaja mengganggu, karena justru menunjukkan bila dirinya sudah mulai berhasil mengubah dirinya menjadi radio transistor. Bahkan, jika lebih khusyuk lagi, maka ia bisa juga melihat sosok-sosok yang berada pada dimensi lainnya yang selama ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan juga bisa berkomunikasi dengan mereka. Pada tahap ini, terkadang ia bisa menangkap petunjuk-petunjuk yang berasal dari para leluhur atau orang yang telah moksa. Baiklah, tapi ada satu pertanyaan terkait penjelasan di atas. Bagaimana bisa seseorang itu hidup dalam waktu ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun seperti Bathara Karang? Ini memang terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal. Terlebih jika dikaitkan dengan logika, maka sangat bertentangan dengan disiplin ilmiah pada umumnya. Namun, bukannya hal tersebut mutlak tidak dapat dibongkar secara logika dan ilmiah, karena pada prinsipnya, selama masih terlintas dalam pikiran manusia, tentulah pasti ada pemecahan logikanya. Hanya saja, ketika nalar logika sudah tidak menjangkau, berarti usaha kitalah yang terbatas untuk menggapainya. Hal ini karena ilmu Tuhan itu sangatlah luas, baik sifat ataupun cakupannya. Manusianya saja yang senang mengkotak-kotakkan dan membatasinya berdasarkan apa yang mereka anggap benar. Padahal ilmu Tuhan itu tidak bisa dibatasi, karena ia tidak pernah terbatas. Jadi, dalam hal ini, maka tidak ada yang aneh dengan waktu ratusan, bahkan miliaran tahun. Itu semua terjadi karena memang bagi siapa saja yang bertapa brata dengan cara yang benar, maka umurnya akan bertambah panjang dengan sendirinya, atau lebih tepatnya, jadi terhenti ruang dan waktunya. Dan jika ia harus melanjutkan pertapaannya itu,
maka umurnya akan terus mengikutinya atau bisa pula dikatakan berhenti atau tidak berkurang. Ia tidak akan mati sebelum ia bisa menyelesaikan pertapaannya atau mati di tengah jalan. Kecuali memang ada faktor-faktor lainnya yang merupakan bagian dari sesuatu yang ia langgar dalam pertapaannya itu. Misalnya, selama bertapa, maka pada saat ia dalam keheningannya itu, sukmanya melakukan pengembaraan ke dimensi lain dan bertemu dengan sosok-sosok yang gaib yang ada di sana. Lalu dengan sosok-sosok tersebut ia pun berseteru dengan sengit, sehingga menyebabkan dirinya terluka parah dan akhirnya tewas. Dalam hal ini, maka karena sukmanya sudah terluka dan tewas, maka dirinya atau jasad yang ada di alam nyata duniawi pun akan mengalami suatu kegawatan, bahkan bisa ikutan tewas, sehingga pertapaan yang sedang dikerjakan pun menjadi gagal total karena yang bersangkutan telah tewas ketika dalam pengembaraan sukmanya di alam gaib. Selain itu, bahkan beberapa di antaranya ada yang ketika melakukan tapa brata, baik jasad dan sukmanya justru menghilang dan berpindah tempat. Keseluruhan dirinya atau jasmani dan rohaninya berpindah ke dimensi lain dengan sendirinya, yang di sana tidak terikat lagi dengan ketuaan dan kematian. Di sana ia akan melakukan pengembaraan sampai batas waktu yang ditentukan atau yang dia inginkan, hingga pada akhirnya ia pun memang harus kembali ke dunia nyata karena harus menuntaskan semua pertapaannya sejak awal. Tapi perlu diketahui juga di sini bahwasanya sangat tidak mudah untuk bertapa brata. Diperlukan fisik dan jiwa yang mapan karena akan ada banyak sekali tantangan, halangan dan godaannya. Tidak hanya kondisi alam dan gangguan dari makhluk halus saja. Karena di beberapa kasus yang pernah terjadi di masa lalu, justru para dewa-dewi dari kahyangan yang sering mengganggu seorang pertapa dengan tujuan untuk menggagalkan pertapaannya. Dan itu sengaja mereka lakukan karena merasa jika orang yang bertapa itu bisa berhasil mencapai tujuannya, maka akan mengganggu kedudukan kedewaan mereka. Mereka sangat tidak ingin ada yang menyaingi kemampuan mereka sebagai dewa di kahyangan. Mereka takut itu terjadi, sehingga berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara, di antaranya dengan menggoda si pertapa melalui kecantikan seorang dewi dan lainnya. Sehingga memanglah pertapa brata itu tidak mudah dan hanya berlaku untuk mereka yang sudah siap lahir dan batinnya saja. Seseorang harus lebih dulu membekali dirinya dengan banyak kemampuan raga dan batin, karena bila tanpa hal itu, maka sudah bisa dipastikan seseorang akan gagal total, bahkan sebelum memulainya. Jadi, inilah salah satu karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang bertapa brata, yaitu umurnya akan otomatis berubah panjang atau lebih tepatnya dikatakan berhenti selama ia melakukan tapa bratanya. Dan ini memang sulit untuk diterima dengan akal sehat, karena hanya bisa dibuktikan jika seseorang sudah melakukannya sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sakti di masa lalu. Lantas, apa yang terjadi bila seseorang moksa? Perlu diketahui bahwa di dalam waktu itu setidaknya ada 100 lapisan dimensi. Salah satunya adalah dimensi alam nyata duniawi atau tempat manusia, hewan dan tumbuhan. Setiap dimensi telah dihuni oleh berbagai jenis makhluk yang berbeda-beda, mulai dari yang sudah diketahui oleh manusia hingga pada yang tidak pernah diketahui oleh kebanyakan dari mereka.
Sebagai contoh, setiap manusia, hewan, dan tumbuhan itu tinggal pada dimensi yang pertama atau alam nyata duniawi yang disebut dengan Arsiasi, sedangkan sebagian dari bangsa jin berada di lapisan yang kedua yang disebut dengan Martayasi. Bangsa peri berada di lapisan yang ketujuh yang disebut Ramatasi, atau juga yang berada di lapisan dimensi ke-9 yang disebut dengan Samsi. Sedangkan bangsa naga berada di lapisan dimensi yang kelima yang disebut dengan Nilbati. Setiap dari mereka ini telah ditentukan seperti itu sejak awal kehidupan. Tetapi bagi yang mengetahui rahasianya dan atau yang mau melakukannya, maka manusia, jin, peri, dan naga bisa saja memasuki atau berpindah tempat ke dimensi lainnya. Di sana mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan dengan lebih leluasa. Tetapi di sini dibatasi hingga pada lapisan yang ke-56 saja, karena mulai dari yang ke-57 sampai yang ke-100 adalah tempat khusus bagi para malaikat dan yang sejenisnya. Jadi, moksa itu akan terjadi dalam dua tahapan. Yang pertama, ketika hendak moksa, maka terlebih dulu seseorang akan membagi dirinya menjadi dua. Diri yang pertama akan tetap tinggal di alam dunia nyata selama beberapa waktu, sedangkan yang kedua telah lebih dulu berpindah tempat ke dimensi lainnya, tepatnya yang berada di lapisan ketiga yang disebut Galatasi. Kedua, antara 1-3 tahun barulah diri seseorang yang masih berada di alam nyata duniawi akan ikut berpindah ke dimensi ketiga atau Galatasi untuk segera bisa menyatu kembali dengan dirinya yang lain. Penyatuan ini bisa terjadi seketika saat keduanya bertemu. Kapan waktunya dimulai? Semua proses moksa dimulai setelah ia sudah bisa melihat ketika masih di alam nyata duniawi. Sebuah pintu dimensi yang berwarna putih bercahaya, yang itu hanya disediakan bagi mereka yang akan moksa. Selanjutnya, mereka yang sudah bisa berpindah tempat ke dimensi ketiga atau Galatasi, inilah yang akhirnya dikatakan telah moksa. Di sana ia akan hidup tidak jauh berbeda dengan apa yang ia lakukan di dunia nyata. Hanya saja, apa yang ia lakukan di sana sudah tidak lagi semata-mata untuk urusan perut dan di bawah perutnya saja. Artinya, kebiasaan buruk yang melekat pada manusia di dunia nyata, seperti gendrung dengan urusan materi, tidak lagi ia lakukan. Karena memang itulah salah satu tujuan utama mengapa seseorang memilih untuk bisa moksa, yaitu meninggalkan kesenangan duniawi yang sebenarnya menipu untuk meraih kesenangan dan ketenangan yang sejati. Lantas, apalagi yang terjadi bagi mereka yang moksa itu? Pada dimensi yang ketiga, seorang yang tadinya moksa lalu diberikan pilihan untuk tetap tinggal di sana atau berpindah ke dimensi lainnya. Tentunya, semua itu dengan beberapa syarat dan harus berdasarkan kemampuan diri dari yang bersangkutan. Semakin sakti, maka ia pun bisa menjelajahi lebih banyak lapisan dimensi, bahkan sampai yang ke-56. Selain itu, apa saja yang mereka lakukan di sana? Sebelumnya, perlu diketahui bahwa kehidupan pada dimensi ketiga atau yang lainnya itu pada dasarnya hampir sama dengan yang ada di atas muka bumi ini. Ada padang rumput, hutan, gunung, air terjun, sungai, danau, lautan, langit, awan, hujan, dan sebagainya.
semuanya tidak jauh berbeda dengan yang ada di alam nyata duniawi. Hanya saja, di sana wilayahnya jauh lebih luas dan kondisinya terasa lebih indah dan menyenangkan. Bahkan, ada beberapa dimensi yang kondisinya tidak bisa lagi dibandingkan dengan kondisi di bumi ini, karena memang sangat berbeda dan saking indahnya. Jadi, orang-orang yang moksa akan sangat bahagia dalam hidupnya. Mereka juga bisa melakukan apa saja dan kemana saja yang mereka inginkan tanpa alat bantu dan kendaraan. Bahkan, hanya dalam waktu sekejap mata, sesama mereka juga bisa bersosialisasi dengan berbincang-bincang atau berdiskusi tentang banyak hal, termasuklah tentang apa saja yang sedang terjadi di alam dunia nyata secara langsung atau tatap muka atau dari jarak jauh atau telepati. Tidak ada bahasa yang akan membatasi mereka di sana, karena setiap orang bisa berbicara dalam semua bahasa yang ada, meskipun mereka berbeda bangsa dan ras. Begitu pula dengan sandang, pangan, dan papan bukanlah hal yang pokok bagi mereka semua. Tetapi, jika mereka menginginkannya, maka mereka akan melakukannya. Di sana tidak ada batas negara dan tidak pula ada pemimpin. Semua orang memiliki hak yang sama. Tidak ada yang bisa menindas ataupun mencela orang lain. Terlebih, masalah kepercayaan atau agama, maka siapapun memiliki keyakinannya sendiri. Setiap orang akan melakukan ibadah sesuai pula dengan keyakinannya masing-masing. Hanya saja, memang beberapa di antara mereka ada yang tetap menjalankan dakwah Islami sebagaimana yang telah ia lakukan di alam nyata duniawi dulu. Mereka ini biasa disebut waliullah. Dan mengapa ini bisa terjadi? Karena di sana masih banyak pula yang belum mengenal atau meyakini Islam dan kebenarannya. Sehingga mereka ini atau para wali ditugaskan untuk memberitahu tentang hakikat Islam dengan harapan ada yang tertarik untuk mengikutinya dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. Lalu, apakah hanya itu saja yang mereka lakukan? Tentu tidak, karena selain beraktivitas di sana, terkadang mereka ambil bagian di dalam urusan dunia nyata. Ini biasanya untuk membantu manusia yang masih hidup di dunia nyata saat mereka sedang kesulitan, khususnya jika itu dialami oleh keturunan mereka. Sebagai contoh, pada masa periode zaman Dirgantara sampai pada masa awal zaman ketika sekarang atau sebelum Masehi, mereka yang moksa ini khususnya para resi ataupun dewa-dewi beberapa kali muncul ke alam dunia nyata untuk membantu para manusia. Mereka ini biasanya memberikan beberapa petunjuk yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia bisa mencapai keinginannya. Dan biasanya, ini berkaitan dengan masalah kerajaan ataupun membangun sebuah kerajaan baru. Dengan bantuan dari para resi ataupun dewa-dewi ini, dan tentunya atas izin dari Tuhan, maka segala urusan bisa terselesaikan atau tercapai dengan sukses. Jadi, karena mereka ini dulunya adalah manusia, bahkan pernah mengalami hal yang serupa, maka tidak jarang pula mereka pun membantu manusia yang masih hidup di alam nyata duniawi, terlebih kepada anak cucunya sendiri. Maka tidak ada kata tidak mau, hanya saja memang tidak mudah untuk bisa melakukan hal itu, terlebih saat manusia yang tinggal di dunia nyata tidak lagi mau melakukan olah batin atau semedi atau topo broto, karena hanya dengan cara itulah keduanya bisa berkomunikasi bahkan bekerja sama. Tanpa hal itu,
maka tidak akan bisa sebagaimana yang sudah terjadi sekarang ini. Dan itu pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa bangsa ini sulit untuk bangkit dan memimpin dunia seperti dulu, seperti pada masa jauh sebelum Masehi, karena tidak lagi mendapatkan bantuan dan masukan dari para leluhur yang sangat hebat namun telah moksa. Jadi orang yang moksa ini berarti tidak pernah mati. Bisa dikatakan demikian, tetapi di sini perlu dipahami juga bahwa orang yang moksa itu bukan berarti ia akan hidup selamanya. Mereka hanya tidak mengalami kematian sebagaimana umumnya manusia di dunia. Mereka tidak pula didatangi oleh malaikat pencabut nyawa untuk diambil nyawanya. Namun mereka ini tetap akan mati di suatu saat nanti. Hanya saja waktunya tidak sekarang, melainkan nanti bersamaan dengan datangnya hari kiamat, saat di mana semua makhluk yang ada di alam semesta ini dihancurkan dan binasa. Jika begitu, maka orang yang moksa ini bisa diartikan sebagai sosok yang umurnya ditangguhkan. Benar, mereka yang moksa ini adalah pribadi yang telah ditangguhkan umurnya hingga datangnya hari kiamat. Begitulah kehendak Tuhan, dan ini tidak berlaku bagi semua makhluk yang ada di muka bumi, karena hanya khusus untuk kalangan yang sudah tahu rahasianya dan mampu melakukannya saja, yang orang sekarang menyebutnya dengan istilah mengetahui rahasia kehidupan abadi. Lalu, apa rahasianya itu? Maaf, dalam hal ini saya tidak bisa menjelaskannya. Namanya juga rahasia, tentunya hanya bagi kalangan tertentu saja ia bisa diberikan. Itu pun harus secara langsung kepada yang bersangkutan, setelah melihat apakah ia mau dan mampu melakukannya. Karena sekali lagi, ini bukanlah hal yang sepele dan mudah untuk dilakukan oleh semua orang, terutama yang masih terikat dengan kesenangan semu duniawi ini. Selalu hanya bagi kalangan terbatas dan yang mampu saja. Wahai saudaraku, banyak hal yang telah menjadi rahasia di dunia ini, di muka bumi ini. Bahkan saat ini banyak hal yang telah menjadi bagian dari mitos dan dianggap tak terpisahkan dengan khayalan. Padahal banyak di antara mitos ataupun legenda itu berawal dari sebuah fakta di masa lalu. Namun karena lamanya waktu yang terlalui, maka perlahan ia menjadi legenda, lalu mitos dan khayalan. Untuk itulah semua yang mitos maupun legenda menurut anggapan orang sekarang perlahan-lahan akan muncul kembali di tengah-tengah kehidupan kita. Semua itu terjadi sebagai pertanda bahwa perang kosmik akan segera terjadi di akhir zaman ini untuk mengawali kedatangan zaman yang baru. Lalu, dari semua penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa moksa itu adalah bagian dari mitologi agama, karena moksa sendiri adalah salah satu karunia terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia, agar ia bisa menjalani kehidupan lain pada dimensi yang lainnya, di mana di sana sudah tidak lagi terikat dengan ketuaan dan kematian, kecuali kiamat. Tetapi dalam hal ini, ia tidak pernah dipaksakan dan tidak pula mudah untuk ditunaikan, karena moksa sendiri hanyalah sebagai satu pilihan yang bisa diambil oleh seseorang dalam hidupnya, sehingga lebih baik untuk tidak diwajibkan bagi siapapun, khususnya di masa kini. Tapi bagi yang mau dan mampu, silahkan saja, karena itu adalah pilihan hidup pribadi. Sungguh tidak mudah untuk moksa,
dan tidak semua orang bisa berhasil melakukannya. Ia hanya diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya telah melakukan latihan yang keras, baik raga maupun batinnya. Tujuannya tiada lagi selain hanya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Maka dari itulah, orang yang mulia, yaitu para nabi dan rasul, meskipun mereka tahu namun tidak pernah mengajarkan secara luas tentang hal ini kepada umatnya. Mereka berbuat seperti itu karena khawatir bisa memberatkan dan menyengsarakan umatnya saja, terutama bagi yang lemah fisiknya. Terlebih dalam hal ini, sesungguhnya moksa sendiri bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan ketenangan yang sejati atau pencerahan. Ada cara lainnya yang lebih mudah dan termaktub di dalam ajaran Tuhan, yaitu mengamalkan ajaran agama yang ada di dalam kitab suci para rasul terdahulu, dan tentunya Al-Quran dan Sunnah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Dan perlu diingat bahwa apa tujuan sebenarnya dari usaha menguasai ilmu atau bahkan moksa itu? Apakah tujuan dalam melatih diri itu hanya untuk mencari kekuatan supranatural atau mencari Tuhan? Jika seseorang hanya sekedar mencari kekuatan supranatural, maka ia akan mendapatkannya dan selesailah sampai di situ saja. Namun, jika tujuannya adalah untuk mencari Tuhan, maka ia akan mendapatkan Tuhan. Dan ketika ia bisa mendapatkan Tuhannya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan segalanya dalam kehidupan ini, bahkan tanpa harus moksa. Sehingga janganlah menyia-nyiakan waktu hanya untuk sekedar melatih kemampuan-kemampuan supranatural yang pada akhirnya hanya untuk memperbesar ego dan menambahkan sifat keduniawian semata. Boleh saja mengasah kemampuan diri atau lahir batin, dan itu sangat baik untuk kehidupan kita. Tetapi carilah Tuhan, karena itulah yang utama, dan hanya dengan itu pula siapapun bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati atau pencerahan. Inilah prinsip yang sejalan dengan hakikat dari moksa atau pelepasan jiwa itu sendiri, atau jiwa yang telah merdeka dan bebas dari belenggu duniawi, yang pada akhirnya bisa kembali kepada Tuhan dengan selamat. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, sedikit informasi tentang jalannya moksa manusia hingga mencapai ketuhanan, bagian yang kedua atau yang terakhir. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.